Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eno Pradap. Yuk, kali ini gue sama istri mau persiapan lagi masak entar malam sahur pertama. Oke, kita lihat apa saja yang ingin dimasak. Check it out. Oke guys, ini malam kita masak ayam. Ini ada ayam dan ini ada wortel sama kentang guys. Ada cabai kribok. Kalau di sini bilang cabai kribok ya. Ya kalau ini bawang putih yang sudah ditumis halus. Ini dia istri saya yang tercinta. Dia lagi masak. Ya garuk terus, garuk. Oke guys, ini adalah bawang merah yang sudah dipotong-potong menjadi 10 bagian. Dipotong-potong. Oke guys, ayamnya lagi dimasak sama istri tercinta. Ini diputar, tadi dikorek-korek ayamnya ini. Ditambah garam pada rasanya enak. Inilah dia ayam dan kecap. Inilah dia ayam kecap ditambah roco. Ntar malam kita sahur makan enak matang ayam. Oke guys, jangan lupa subscribe ya. Gue balikin lagi subscribe kalian. Ditaruh kecap manis ABC, kecap manis si manis istri tercinta. Wow. Oke, sekarang ditutup dan diamkan selama 50 jam. Ops, 50 jam, setengah jam aja. Kalau 50 jam kita makan sahur apa dong? Ya guys, sambil menunggu-nunggu ayamnya masak, ya gue santai aja. Tapi ini ya, jangan lupa ya di subscribe. Oke guys, sambil menunggu ayam masak, ya gue sih putar-putar ini kentang sama wortel. Ini belum dimasak, tunggu ayamnya masak baru sayur wortel sama kentang. Ya guys, diaduk-aduk sama istri tercinta. Aduk semanisnya, kalau nggak diaduk-aduk ayamnya nggak manis, nggak semanis istri ya. Cuma istri pakai handuk di kepala ini yang aduh, terlama ayam lari ini nih.